Vlog SG Korea. Di vlog ini saya akan unboxing gimbal stabilizer Zhiyun Smart 4. Beli di Tokopedia. Ini harganya 126.000. Won. Kita buka saja ya, guys. Dan sekalian mau di tes menggunakan Note Samsung Note 10. Saya juga habis beli Samsung Note 10 Plus. Panduan sama CD ya. Oke, kita buka. Nah, ini dia. Sini ada USB, ini ada tripod kecil, dan ini dia Zhiyun Smart 4. Kita buka. Ini ada baterainya enggak ya, guys, kalau baru dapat beli? Kita buka dan kita pasang dulu ya. Zhiyun. Hah? Keren, guys, ini buat vlog sekarang seperti ini. Nanti aku coba pakai Note 10 Plus yang baru saja kemarin aku beli. Oke, kita coba dulu tes pakai kamera Note 10 Plus. Oke, guys, kita pasang dulu ininya. Ini gimbal stabilizer Zhiyun Smart 4. Oke, kita nyalakan saja. Mudah-mudahan ada baterainya ya. Ada, guys, nyala, guys. Oh, itu udah penuh full. Nggak tahu ini gimana caranya. Oh, ini, guys. Oh, ini dia. Ini seperti ini. Oke, kita buka saja ini HP-nya Samsung Note 10 Plus ya. Aku beli di ini yang 253 Samsung Galaxy Note 10 5G. Oke, kita buka saja. Ini unboxing gimbal sama unboxing Samsung Note 10 Plus. Kita buka pisaunya, guys. Ini udah terputus. Ternyata ada apa aja di dalamnya, guys. Tada. Ini dalamnya ada buku panduan di sini. Ini buku panduannya. Ini ada tusuk buat masukin chip kartu. Sebentar lagi aja di sini. Oke, kita ke HP-nya, guys. Salah, ini dia. Bagus banget. Kita nyalain.
Hah? Mau download dulu ini ya. Play store-nya apa nih? JY Play. Install lipat jaringan internetnya izinkan. Next, go. Nah, di sini nanti kita ada pilihannya, guys. Kita ketik apa? Di sini ini ada pilihannya, ada smart type 2, terus ini pakai smart 4. Gimbalnya ini udah, ini udah hidup, ini udah tinggal ngaktifin. Oke, kita connect. Now izinkan, kita cari dulu kalian. Nah, ini udah ditemukan. Tinggal enter. Udah nyala, guys. Nah, ini dia, udah nyala. Kita coba kamera depan ya. Kamera depannya seperti apa? Ini buat zoom. Dan ini ada tahu tombol apa? Belum ngerti aku. Bagus banget ini. Kita coba fokus kamera belakang seperti ini, guys. Bersih banget tuh kameranya. Ini aku ngerekam pakai Note 8. Kemarin aku ini beli Note 10. Aja buat ngevlog, guys. Kita coba setting ini, guys. Ini buat ngerek. Lagi ngerekam. Zoomnya jauh ya, bagus. Coba kita gerak-gerak.
di mana tempat saya bekerja ini seperti ini kondisinya. Ada lemari, kamera depan udah seperti ini, bagas jauh kita tes. Biar ini mengikuti mukanya kita ya. Kita setting di sini. Ini muka kita, muka saya. Nah, udah gitu. Itu akan goyang-goyang sendiri, guys. Ngikutin wajah kita. Bagus banget. Oke, Note 8. Coba di luar ya, seperti apa gitu. Ini HP-nya nanti kapan-kapan aku vlog di luar menggunakan Note 10 ya. Kita review dulu ada apa aja ini tombolnya. Ini ada, ini buat foto, ini buat ngerekam. Juga ada tombol ini atau tombol apa, nanti saya pelajari dulu. Terus di belakang juga ada tombol ini, fungsinya nggak tahu karena belum dicoba. Saya akan pelajari dulu. Oke, sampai di sini dulu ya guys vlog kali ini. Tadi saya udah unboxing gimbal stabilizer sama Samsung Note 10 Plus. Oke, sampai berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.